Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gembak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang salah satu virus yang sangat berbahaya, yaitu menjadi momok bagi semua para peternak puyuh, karena virus ini bisa sangat mematikan. Apa itu virus yang saya sebut sangat berbahaya ini? Silahkan simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, langsung saja ke pembahasan utama. Perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini adalah musim pancaroba atau pergantian cuaca, yaitu di musim penghujan menjadi musim panas ya teman-teman tentunya. Akan tetapi dalam waktu pergantian ini tidak sepenuhnya langsung bergantung langsung ganti ke musim panas, itu tidak ya teman-teman. Pastinya ada kadang hari ini itu hujan, besoknya panas, dan kemudian hujan lagi, terus panas lagi. Nah, cuaca seperti ini adalah cuaca yang sangat ekstrim, saya sebut sangat ekstrim dan sangat berbahaya, khususnya buat semua para peternakan. Bukan saja peternakan puyuh petelur ya, melainkan juga untuk unggas yang lain seperti ayam ataupun itik juga mengalami dampak dari musim pancaroba seperti ini atau pergantian cuaca. Nah, sebenarnya dalam keadaan musim seperti ini itu salah satu virus yang sangat berbahaya, yaitu adalah virus itu ya, berak kapur atau yang bisa disebut flu burung teman-teman, atau yang lebih simpelnya adalah penyakit aratan. Jadi penyakit aratan itu adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya, khususnya buat peternak unggas seperti puyuh ini. Karena apa? Dalam satu kandang ketika terkena virus aratan ini, itu bisa kematiannya itu bisa sangat tinggi teman-teman. Jadi misalkan puyuh teman-teman itu 1000 ekor, ketika sudah terkena virus ataupun penyakit aratan itu kematiannya bisa satu hari itu dalam 1000 ekor itu bisa habis teman-teman, bisa mati semua. Nah, solusinya bagaimana untuk mencegah supaya tidak terkena penyakit aratan di musim pergantian cuaca seperti ini? Nanti saya jelaskan bagaimana cara mencegah supaya puyuh teman-teman tidak terkena virus ataupun penyakit aratan. Nah, sebenarnya untuk pergantian cuaca sendiri itu tidak hanya saja menyebabkan puyuh itu terkena penyakit, salah satunya adalah aratan ya, tapi juga banyak penyakit yang lain. Salah satunya adalah penyakit yang ringan-ringan saja ya teman-teman, seperti penyakit stres. Jadi puyuh teman-teman itu bisa mengalami stres ketika terjadinya pergantian cuaca ataupun musim seperti ini. Karena mesti kalau pergantian musim seperti ini, pastinya teman-teman juga mengalami hal yang sama ya. Karena di Indonesia sih cuacanya adalah cuaca tropis, jadi untuk cuacanya itu tidak bisa diprediksi. Kadang panas, terus menjadi hujan lagi seperti itu. Jadi ketika seperti itu, pasti puyuh teman-teman juga bisa mengalami stres. Dan pastinya untuk produksinya itu juga mengalami penurunan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk cara mengatasinya sebenarnya itu
dari diri kita sendiri ya, dari pribadi kita sendiri, bagaimana cara supaya puyuh kita itu tidak mudah terkena penyakit. Salah satunya adalah penyakit aratan. Nah, untuk mencegahnya, teman-teman, itu adalah yang pertama adalah vaksinasi. Jadi, teman-teman harus memberikan vaksinasi kepada puyuh teman-teman. Ketika usia nol belum dikasih vaksinasi, teman-teman bisa memberikan di puyuh usia sudah dewasa ataupun sudah remaja ya, teman-teman. Bisa dikasih vaksin ND Medifaclon, yaitu lewat air minum. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk cara aturan pakai ataupun pemberiannya sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Untuk pemberiannya itu bisa dilakukan kalau puyuh sudah dewasa seperti ini, saya biasanya memberikan 3 bulan sekali, teman-teman. Kalau sudah dewasa seperti ini, akan tetapi kalau baru menetas usia 0 itu sudah saya kasih juga. Vaksinnya juga sama, Medifaclon ND. Kalau untuk pemberiannya itu bisa diberikan lewat air minum. Seperti itu ya, teman-teman. Yang pertama adalah vaksinasi. Untuk yang kedua adalah mencegahnya dengan pemberian obat. Untuk obat sendiri biasanya saya memberikan obat herbal, jamu-jamuan herbal. Itu saya rutin berikan selama 3 hari berturut-turut, selama 1 minggu itu 3 kali saya berikan. 3 hari berarti, teman-teman. Itu saya berikan jamu herbal seperti dari temulawak, kunyit, jahe, dan daun pepaya juga bisa, kemudian daun mengkudu. Itu saya campur, saya berikan selama 3 hari berturut-turut. Kalau untuk jamu pabrikan atau jamu kimianya, saya kasih Dokstril dan juga terapi. Itu saya berikan kadang seminggu 2 kali, kadang hari Senin sama Kamis itu saya berikan. Seperti itu ya, saya untuk mencegah supaya puyuh saya itu tetap terjaga kesehatannya, tidak mudah stres, dan untuk produksinya juga tetap stabil. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada ya untuk mencegah penyakit aratan seperti ini. Teman-teman harus mengantisipasi lah intinya, bagaimana supaya puyuh teman-teman itu tidak mudah terkena virus ataupun penyakit aratan. Untuk yang terakhir, tips dari saya adalah teman-teman harus sering-sering membersihkan kotoran puyuh. Jadi kalau bisa dibersihkan 2 hari sekali lah paling enggak, karena untuk mencegah supaya tidak ada terjadinya penularan penyakit dari kotoran puyuh. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa kotoran puyuh itu adalah sumber penyakit. Jadi ketika puyuh teman-teman ada yang sakit, kotorannya itu berwarna putih, itu harus segera dibersihkan. Kalau enggak, nanti bisa menular ke teman-teman, puyuh teman-teman yang lain. Jadi itu harus dibersihkan. Nah, itu saja tips dari saya untuk mencegah supaya tidak mudah tertular penyakit aratan atau tidak mudah terkena penyakit aratan. Jadi teman-teman harus melakukan beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.